Baik, selamat pagi buat kawan-kawan semua. Selamat pagi juga buat kawan-kawan jurnalis. Selamat pagi juga buat seluruh rakyat Papua yang sedang menyaksikan siaran langsung Petisi Rakyat Papua. Hari ini kami yang ada di sini perwakilan dari 113 organisasi yang terkonsolidasi dalam Petisi Rakyat Papua, juga 718.179 tanda tangan petisi yang sudah dilakukan oleh seluruh rakyat Papua, ingin menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan hasil pertemuan nasional yang sudah kami lakukan, yang telah kami putuskan melalui rapat nasional dengan beberapa resolusi yang sudah kami putuskan akan kami sampaikan lewat konferensi pers yang disiarkan secara langsung. Untuk sebelum saya masuk langsung ke dia punya hasil resolusi, nanti saya akan kasih waktu ke beberapa perwakilan organisasi yang ada di sini untuk menyampaikan beberapa pandangan. Mungkin saya kasih waktu 2 menit untuk beberapa pimpinan organisasi yang ada di sini untuk menyampaikan pandangan atau sikap organisasi. Ya, mungkin saya langsung saja ke kawan dari kiri saya, paling ujung, kawan Yohanes dari Green. Oke, terima kasih. Thank you.
semua hari ini rakyat Papua saya sudah sejak lama hanya menginginkan satu, menentukan nasibnya sendiri untuk bebas menentukan negara Papua. Oleh sebab itu secara tegas kami bersepakat dengan 113 organisasi yang tergabung dalam Papua sudah ini periode ketiga dalam sebulan mulai tahun 2006 tahun 2010 yang menghasilkan resolusi-resolusi bersama dengan MRP dari hari ini 113 organisasi yang tergabung dalam MRP kembali menugaskan penolakan Jakarta rupanya seperti tadi rekan-rekan saya sudah sebutkan bahwa penuh khusus merupakan resolusi versi Indonesia yang dipakai tetap melegalkan penjajahannya atas Papua. Semua ini karena bagaimana supaya menguasai negara dalam rakyat Papua tidak pernah diminta, tetapi negara Papua tetap diminta oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terbukti rakyat Papua ini mengungsi di wilayah-wilayah mereka, meninggalkan wilayah-wilayah mereka seperti juga di Banjaya, di Maibrat. Rakyat Papua meninggalkan kampung halaman mereka. Pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan yang hanya berbicara. Oleh sebab itu, secara tegas kami menolak segala bentuk kebijakan pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia secara tegas kami mengatakan sudah lama kami sudah bilang bahwa pemerintah Indonesia adalah negara yang ilegal. Tuhan telah membagi-bagikan wilayah-wilayah serta musim-musimnya bagi bangsa. Dan itu adalah tanah yang diberikan wilayah dan musim Indonesia tidak boleh Indonesia ini. Sikap bahwa OTSUS adalah produk dari kepentingan imperialisme di tanah Papua dengan untuk dipanggilnya kolonialisme Indonesia. Keberadaan OTSUS di Papua membawa malapetaka untuk masyarakat adat Papua itu sendiri. Masyarakat adat Papua adalah korban dari kepentingan kolonialisme imperialisme di atas tanah Papua. OTSUS jilid 1 dan OTSUS jilid 2 yang sekarang melalui setiap dimenangkan oleh didorong secara paksa tanpa proses demokrasi yang masuk akal itu telah dipaksa oleh kolonialisme Indonesia tanpa melibatkan rakyat Papua untuk mendorong dengan paksa meloloskan otonomi khusus. Saya melihat bahwa dengan didorongnya otonomi khusus, disahkan otonomi khusus secara paksa adalah kepentingan Indonesia untuk terus menanamkan kepentingan modal di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, kami masyarakat adat independen yang telah bergabung dalam petisi rakyat Papua akan terus mendorong rakyat Papua untuk terus melakukan perlawanan menolak otonomi khusus. Saya mungkin tiga hal yang menanyakan, tambahkan. Pertama itu, OTSUS itu seperti awan di gunung. Jadi rakyat Papua tidak merasakan, karena dia hanya hinggap di gunung.
Jadi rakyat Papua melalui otonomi khusus, rakyat Papua hanya jadi objek, bukan subjek. Itu pertama. Yang kedua itu bicara otonomi khusus itu persoalan uang dan nama. Esensinya tidak dirasakan. Terus yang berikut, yang ketiga itu adalah Otsus itu adalah nasionalisme Jakarta terus memaksakan orang Papua menerima. Hanya kepentingan oligarki dan kapitalis, tidak ada keuntungan bagi rakyat Papua. Jadi sekali lagi, semua kebijakan paket otonomi khusus sampai dengan saat ini jilid kedua disepakati secara sepihak, itu hanya orang Papua jadi objek, bukan jadi subjek. Terbukti terakhir melalui otonomi khusus jilid kedua, semua kebijakan tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Artinya secara tidak langsung pemerintahan sipil di Papua tidak ada. Pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat sudah diambil alih oleh kita. Ya baik. Perkenalkan saya Gino dari Aliansi Mahasiswa Papua. Mungkin apa saya mewakili AMP ingin menyampaikan beberapa hal. Sikap organisasi terkait dengan dinamika otonomi khusus jilid 1 dan juga keberlanjutan Otsus jilid 2. Yang pertama, secara organisasi kami melihat bahwa Otsus jilid 1 maupun Otsus jilid 2 merupakan paket kebijakan kolonial Indonesia yang diterapkan di atas tanah Papua. Nah, melalui paket kebijakan kolonial Indonesia di atas tanah Papua ini, jika kita tarik lagi kembali ke sejarah, dalam masuknya kolonial Indonesia ke Papua itu dibarengi dengan kepentingan kapitalisme. Masuknya kolonialisme Indonesia di Papua itu dibarengi atau diboncengi dengan kepentingan kapitalisme yang kemudian melakukan eksploitasi besar-besaran. Dan kerja-kerja itu kemudian disukseskan melalui aparatur negara yang represif atau TNI Polri. Nah, oleh sebab itu secara organisasi kami menyatakan sikap untuk menuntut kepada pemerintah Indonesia Jakarta hari ini agar segera mencabut kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 yang disahkan secara sepihak oleh Jakarta dan juga elit-elit politik yang melegitimasi suara rakyat Papua dan juga memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat Papua untuk menentukan nasib masa depannya sendiri. Apakah dia ingin hidup merdeka ataukah dia ingin hidup bersama dengan Indonesia. Jadi dengan tegas kami nyatakan sikap juga bahwa kami bersama-sama dengan 113 organisasi yang ada dalam petisi rakyat Papua akan terus mendorong program-program yang telah kami sepakati di Bakar Batu kedua ini sampai selesai. Demikian. Ya, terima kasih. Kami dari Asosiasi Pedagang Asli Papua APA. Kami memandang bahwa Otsus jilid pertama maupun Otsus jilid dua, kalau Otsus jilid pertama itu negara dalam hal ini kolonial Indonesia dia hanya pegang ekor atau dia hanya pegang elit. Nah, yang sekarang yang negara paksakan dilanjutkannya Otsus jilid 2 itu justru ruang-ruang rakyat ini semakin tersempit. Semua kebijakan daerah, pemerintah, bahkan sampai ke sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, UMKM, dan lain-lain, semua sekarang melalui Jakarta. Kami melihat bahwa ruang-ruang ini atau praktik-praktik penjajahan, praktik-praktik kolonisasi terhadap rakyat Papua, terutama mau-mau pasar, sektor ekonomi, wirausaha, semuanya ditutup oleh negara. Di bawah pemberlakuan Undang-Undang Otsus yang dipaksakan oleh Jakarta pada 2021 kemarin, November. Nah, melihat situasi ini, kami organisasi juga berfront di dalam petisi rakyat Papua menolak dengan tegas keberlanjutan Otsus.
Karena dalam prosesnya Otsus dipaksakan tanpa melibatkan rakyat Papua, tanpa melibatkan petisi rakyat Papua yang sudah sampai 700 ribu lebih, aksi-aksi protes, gelombang-gelombang protes seluruh tanah Papua, bahkan elit-elit Papua juga tidak didengar. Kan suara-suara rakyat Papua juga tidak didengar, suara penolakan terhadap keberlanjutan Otsus jilid 2. Kami secara organisasi, kami tolak dengan tegas segera cabut Otsus jilid 2 yang pada akhirnya akan kembali ke sama seperti Otsus jilid pertama, akan terus-terus mengorbankan rakyat dan hanya untuk kepentingan kapitalisme atau eksploitasi sumber daya alam di dalam Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Christian Kobak, perwakilan dari Forum Independen Mahasiswa Papua atau dikenal dengan PUBP. Baik, terkait dengan ini, kami secara organisasi melihat bahwa Otsus ini dijadikan sebagai barter politik antara elit lokal sama Jakarta. Karena apa, kehadiran Otsus di tanah Papua juga menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Papua itu sendiri. Kemudian keberlangsungan kolonialisme, kapitalisme telah membawa dampak yang buruk bagi tanah air dan manusia Papua. Sehingga kami PUBP bersepakat dan berkomitmen untuk mendorong aspirasi rakyat Papua hingga merebut tanah air kembali. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Filipus Sobaha dari Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua. Kami Zona Mapo juga terlibat di dalam petisi rakyat Papua. Ini di tahun yang baru, tahun 2022, kami masih tetap konsisten bersama-sama dengan PRP untuk melakukan penolakan terhadap Otsus jilid 2. Kenapa kami merasa bahwa Otsus itu harus ditolak, ya secara hukum tapi juga secara politik tadi sudah disinggung oleh beberapa teman-teman perwakilan dari organisasi yang juga ada di dalam PRP. Kami Zona Mapo sendiri tolak, pertama ya menurut hemat kami secara logika atau filosofi orang ini makanan basi Otsus ini. Ini Otsus makanan basi yang terus diolah kembali untuk dikasih makan ke orang Papua. Ini makanan basi. Maka kami merasa bahwa orang Papua kalau tidak mau mati lewat otonomi khusus yang dikasih, maka orang Papua harus melakukan pengorganisiran diri bersama-sama dengan petisi rakyat Papua untuk melakukan penolakan atas otonomi khusus jilid 2 yang dipaksakan. Kalau Otsus itu dikasih dengan niat yang baik oleh pemerintah Jakarta, maka pemerintah Jakarta tidak bisa memaksakan. Pemerintah Jakarta harusnya melakukan konsultasi yang luas kepada rakyat Papua terkait dengan Otsus. Tapi faktanya itu tidak terjadi. Artinya bahwa ini perlu dicurigai. Kenapa dipaksakan? Tapi juga di pemerintah Jakarta ini juga aneh. Sangat aneh menurut saya. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan ideologi Pancasila atau ada yang coba-coba menentang Pancasila, itu dia akan dikriminalisasi, bahkan akan diburu habis-habisan kalau ada yang lawan Pancasila dalam Republik Indonesia. Dan Otsus ini sebenarnya sangat-sangat tidak Pancasilais, tapi kok kenapa dipaksakan di Papua? Demokrasi Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan apa, jadi artinya harus ada suara terbanyak. Harusnya aspirasi itu dia naik dari rakyat, dari orang banyak baru harus disahkan. Tapi Otsus ini tidak, ini kepentingan segelintir orang elit Jakarta, tapi juga orang Papua perut besar, mata uang, mata perempuan, orang ini yang sahkan barang ini.
Sakan Otsus ini. Jadi ini tidak sangat-sangat tidak Pancasilais. Sehingga kami dari Sona Mapa bukan cuma menghimbau kepada apa orang Papua untuk tolak Otsus yang adalah makanan basi, tapi juga kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi juga orang-orang Indonesia, para elit Indonesia yang membela Pancasila, itu harusnya tolak Otsus, karena Otsus ini tidak Pancasilais. Ini sesuatu yang dipaksakan, bukan hasil rakyat, bukan hasil suara terbanyak. Ini hasil kompromi perselingkuhan antara orang Papua, elit Papua dengan elit Jakarta untuk dapatkan anak haram yang kemudian orang Papua repot-repot kasih hidup. Wah, ini gila. Jadi kami dari Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua, kami masih tetap konsisten dengan petisi rakyat Papua tolak Otsus jilid 2 untuk bukan cuma tolak, bukan kembalikan kepada Jakarta, tapi atas nama rakyat Papua, atas nama tulang belulang orang Papua, atas nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami kutuk otonomi khusus di atas tanah Papua. Ada elit Papua yang coba-coba jamu Otsus untuk orang Papua, dia akan mati tujuh turunan. Dia turunan tidak akan dilindungi di atas tanah Papua, atau dia akan mati semua di atas tanah Papua. Begitu juga dengan pemerintah Jakarta. Selama Otsus masih ada di Papua, Jakarta akan terus kena kutuk. Akan pernah masuk Piala Dunia. Terima kasih. Ya, apa tadi secara garis besar saya kira kawan-kawan semua sudah bicara. Ya, nama Samuel Omsiwar dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua atau Gempar Papua. Saya kira dalam implementasi Otsus jilid 1 itu sudah jelas sesuai pasal 77 kan aspirasi dari rakyat Papua, terus dilanjutkan ke MRP, nanti tugas gubernur untuk berhadapan dengan pemerintah pusat atau Jakarta untuk mau lanjutkan atau rubahin undang-undang Otsus. Tapi dalam prakteknya undang-undang Otsus jilid 2 yang disahkan tanggal 15 Mei lalu itu tidak sesuai dengan mekanisme yang disahkan oleh Jakarta dan elit-elit orang Papua sendiri. Dalam proses perjalanannya sebelum Otsus itu ada, kita tahu bahwa di Papua ini ada 9 kabupaten kota yang hidup makmur, hidup bahagia, meskipun waktu itu di bawah tekanan militer juga, tapi orang Papua baik-baik saja. Tapi setelah Otsus disahkan sampai tahun 2022, di awal tahun ini, kita tahu di Papua itu sudah ada 42 kabupaten kota dengan 2 provinsi. Benar bahwa Papua dibangun begitu. Tapi di saat bersamaan, kami mau sampaikan bahwa ada lebih dari 9.000 perusahaan yang sudah masuk ke tanah Papua. Dan di saat bersamaan juga, dari 42 juta hektar lahan Papua, itu sudah 29 juta hektar itu dirampas atas nama pembangunan, investasi, percepatan pembangunan, yang toh di tahun 2021 sejak Januari saja sampai bulan November, itu ada lebih dari 17.000 orang Papua yang mengungsi di hutan-hutan. Mulai dari Duga, Intan Jaya, Maibrat, Yaukimo, Pegunungan Bintang, dan wilayah lainnya yang dikategorikan pembangunan. Jadi kami mau tegaskan lagi, kalau Otsus ini berlanjut, silakan masyarakat Papua, tapi juga elit-elit Papua, dalam kategori elit Papua saja, untuk pertarungan Otsus saja dalam 3 tahun terakhir ini, 12 pejabat mati untuk pertarungan Otsus di masa-masa akhir. Pertanyaan kita, 20 tahun lagi masa Otsus, apakah orang Papua dengan dia punya manusia, tanah dan segala isinya ini bisa bertahan? Sehingga ini menjadi komitmen kami, teman-teman organisasi yang bergabung dalam PRP akan terus bersama-sama untuk kawal aspirasi ini bahwa Otsus benar-benar gagal tidak membangun orang Papua dan segala bentuknya. Jadi kami tegas Otsus harus dicabut demi menyelamatkan manusia Papua. Jadi kami menghimbau juga buat semua orang Papua, semua elit Jakarta, elit Papua untuk sama-sama. Kita tidak punya masa depan dengan Indonesia, itu jelas. Tadi saya bilang 29 juta hektar dari 42 juta itu sudah habis. Ada 17.000 pengungsi yang mengungsi sampai sekarang, nasibnya tidak jelas.
ada 90 orang yang mati dari bulan September sampai November. Ini baik sipil, sipil yang mayoritas, tapi juga ada TNI, ada juga dari TPNPB. Jadi kalau kita mau paksakan ini atas nama pembangunan, sudah jelas ada korban-korban di depan. Dan kita akan menambah deretan pelanggaran HAM baru, ada deretan pelanggaran ekosida dan juga genosida untuk orang Papua. Jadi secara organisasi kami tegaskan lagi, OTSUS harus dilawan oleh orang Papua demi menyelamatkan orang Papua itu sendiri. Dan kami menyuruhkan buat seluruh pihak-pihak yang justru terlibat dalam menginvestasikan dong punya dana-dana untuk justru membantu Indonesia membunuh orang Papua. Ini sudah saatnya untuk orang-orang semua lihat dan bantu menyelamatkan orang Papua. Dan stop bunuh orang Papua atas nama pembangunan. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai juru bicara petisi rakyat Papua, juru bicara nasional, mungkin ingin menegaskan kembali lagi beberapa poin yang sudah kawan-kawan tegaskan, tapi saya ingin mempertegas bahwa bicara soal OTSUS itu tidak cukup kita bicara soal sisi pembangunan, sisi tidak ada kekurangannya biaya atau lain-lain. Jadi OTSUS harus dilihat sebagai resolusi konflik. Ada persoalan antara Jakarta dengan rakyat Papua. Itu yang harus dilihat. Dia tidak bisa, Jakarta tidak bisa mereduksi persoalan OTSUS dengan persoalan yang kecil-kecil, soal pembangunan dan lain-lain, tidak bisa. Jadi OTSUS ini harus dilihat sebagai resolusi konflik dari akar persoalan yang ada di Papua, mulai dari sejarah 61 sampai 2021 hingga tahun ini, hingga 2021. Juga pelanggaran HAM yang masih menumpuk hingga saat ini. Jadi Jakarta bicara soal OTSUS itu tidak harus bicara soal beberapa pasal yang mengubah, harus lihat secara menyeluruh. Karena OTSUS ada itu hasil dari persoalan antara Jakarta dan Papua. Itu yang ingin saya pertegaskan di sini, sehingga mungkin saya akan langsung masuk bacakan hasil resolusi yang sudah kami rumuskan di sini. Pernyataan sikap petisi rakyat Papua cabut OTSUS jilid 2. Otonomi khusus OTSUS Papua telah dipaksa disetujui oleh Jakarta pada November 2021 tanpa mendengar dan mempertimbangkan suara dan tuntutan rakyat Papua di bawah 113 organisasi yang berfront dalam petisi rakyat Papua PRP yang menolak dengan tegas keberlanjutan OTSUS Papua. Suara-suara rakyat Papua di dalam PRP dilakukan di seluruh Papua, Indonesia, bahkan sampai di internasional. Gelombang rakyat melakukan aksi demonstrasi terus meningkat dari 2019 hingga 2021. Berujung pada aktivis di seluruh kota-kota di Papua ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh oleh negara melalui TNI Polri. Seluruh rakyat Papua melalui tabulasi petisi tolak OTSUS di seluruh tanah Papua yang dikerjakan PRP yang diumumkan hingga mencapai 17.700.118.179 suara rakyat memilih tolak OTSUS pun tidak didengar oleh negara. Gelombang protes juga berujung pada penangkapan Victor Yemon, juru bicara internasional PRP dan banyak aktivis di Indonesia dan Papua. Kami melihat dan memahami bahwa kepentingan negara paksakan OTSUS untuk berlanjut tidak terlepas dari negara dalam memaksakan Omnibus Law menjadi undang-undang dan beberapa undang-undang yang direvisi oleh negara. Kepentingan ini tak lain adalah kepentingan kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme di Papua. Pengiriman TNI Polri, dan BIN terus berlangsung hingga hari ini. Eksploitasi sumber daya alam seperti blok wabu, pertanian di Kerom, Yaukimo, perkebunan sawit di Merauke, Nabire, Sorong, dan lain-lain semakin besar dan meningkat. Omnibus Law, Undang-Undang OTSUS, dan semua undang-undang yang dipaksakan diberlakukan adalah untuk kepentingan investasi pengusaha-pengusaha besar internasional dan nasional dan dibekingi oleh kekuatan TNI Polri dan BIN dengan jumlah yang sangat besar. Melihat dan memahami situasi ini, maka kami 113 organisasi yang berfront dalam petisi rakyat Papua, PRP, menyatakan sikap.
1. BRP dalam manifestasi sikap politik rakyat West Papua yang menolak keberadaan dan keberlanjutan Otsus di West Papua. 2. BRP akan mengawal sikap rakyat Papua untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan demokratis. 3. BRP menolak Otsus dan bersepakat untuk melanjutkan penggalangan petisi rakyat Papua BRP untuk tahapan ketiga. 4. BRP menolak segala bentuk kompromi dan representasi politik di luar dari sikap rakyat West Papua. 5. BRP berkomitmen untuk mendorong persatuan demokratik dan perjuangan pembebasan nasional West Papua. Enam, BRP mendesak pembebasan Victor Yemo, juru bicara internasional seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas perhatian dan solidaritas untuk kita untuk terus menolak Otsus. Kami ucapkan terima kasih. Port Numbai, 5 Januari 2021. Juru bicara nasional Jeffrey Wenda. Oke, jadi satu hal lagi yang paling penting adalah Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021 Jakarta telah dengan apa? Secara sepihak telah mensahkan itu. Tapi kami petisi rakyat Papua akan terus melakukan konsolidasi di akar rumput dan mendorong penggalangan petisi sebagai bentuk perlawanan kami terhadap Jakarta. Juga mengkonsolidasikan semua organisasi gerakan yang belum tergabung dalam PRP, juga solidaritas internasional untuk sama-sama dengan petisi rakyat Papua menolak Otsus Jilid 2 di Papua. Mungkin itu sikap dari saya sebagai tambahan. Sekian dan terima kasih. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Otsus! Tolak! Otsus! Tolak! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka!